Assalamualaikum teman-teman. Satu, dua, tiga. Ada lagi nggak? Mas Arya. Ya, Pak. Lagi di sana kan dulu, Pak. Nanya kan belum pulang. Dua orang lagi ya, dua orang lagi siapa tuh, Mas? Handoko sama anak pindahan sih Pak, lupa gue namanya Pak. Oh, yang pindahan tapi udah masuk ke sini belum? Ke grup. Bentar Pak, bentar Pak. Udah kayaknya deh dia. Ya udah, loose dia, loose. Udah ada sih Pak. Udah ya. Mas Handoko, oke. Okay. Ya, mohon maaf jadi dimajukan gitu ya, karena kalau kalau jam 5 gitu ya, kalau jam 17 kebetulan saya harus ke kantor lagi nih jam 17 nih. Bertemu dengan orang jam 5 di kantor gitu. Jadi kalau minggu besok mah nggak apa-apa jam 5. Minggu besok kita mulai jam 5, selesai jam 6. Jadi saya paling buka puasa di kampus ya. Gitu. Tapi kalau nggak ada temennya mah dimajuin lagi kali ya. Ini juga udah pada pulang katanya tadi. Kenapa, Pak? Ya, minggu besok. Kalau minggu besok sepi di kampus, paling kita majukan lagi jam 4. Siapa ikut saya, Pak? Ya, gitu ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Yang siapa lulus itu nanti kali ya, nanti nyusul lah. Tapi udah ke info belum ya? Nomornya yang mana sih? Mau saya Japri yang mana ya nomornya? Mas Arya tahu nggak nomornya yang mana? 3236 sih Pak akhirannya. 3236. Draw. Sul. Bisa bisa join jam sekarang. Ya nggak apa-apa, join aja. Ya, makasih ya. Kita katanya lagi meeting, nanti paling ngikut. Saya hubungi ya, karena saya yang majukan nih. Mohon maaf.
Itu ya, kita mulai aja. Kita absen terlebih dahulu. Kita main. Nabi hadir, Arya hadir, dia aja hadir, Handoko hadir. Belum. Oke, lusnya belum hadir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya, bulan puasa. Iya, Pak. Aduh, saya juga beneran mabok nih. Tapi saya ngantuknya tadi pagi ini. Pas berangkat itu, kayak mau merem. Pas naik motor itu, kayak mau merem aja. Gitu. Mungkin kurang kurang tidur. Yang siang pun tadi kelas pada ngantuk. Ya. Alamiah nih, Pak. Ya, alamnya ya, enggak masalah. Memang apa ya? Karena ini kali ya, karena lemes lah. Tapi kalau dibawa aktif lagi, gerak lagi, nggak hilang lagi. Gitu ya. Masih pada puasa kan ya? Masih ya. Ya, mudah-mudahan masih pada puasa. Tuh, kita mulai aja. Nah, kita kemarin sudah sempat bahas tentang data mining ya, teman-teman. Ada yang bisa mengulas kembali gitu, apa itu data mining, teman-teman? Boleh. Ya, data mining apa sih gitu? Mengulas pertemuan kemarin aja. Ada? Mas Arya Davin, kira-kira apa sih data mining? Hasil penjelasan kemarin materi. Itu seperti menyaring data sih Pak. Data-data yang disimpan jadi bersih dan sendiri. Yang jelas sih, Mas Arya, suaranya. Tentang penggalian data ya, tadi apa sih? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau Mas Dwi Aji, menurut Mas Dwi Aji apa? Data mining. Ini sih, Pak. Maaf, Pak. Menurut saya data mining itu data yang udah dibersihkan dan dan difilterisasi lagi, disaring untuk menjadi data yang bersih, Pak. Dan terus digali pada data ya, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Arya. Mas Dwi Aji. Ini sih, Pak, pengumpulan data
ya, yang penting itu dari suatu informasi yang besar itu sih Pak. Jadi bukan step by step itu sih Pak. Okay. Terima kasih. Abi Sepian. Mas Abi. Sopian Sauri. Ada? Ya ada ya. Mas Abi mungkin masih kerja. Mas Handoko. Mas Handoko masih kerja juga mungkin ya. Mas Luis Marto. Apa izin meninggalkan terus yang perjalanan? Oke. Ya, nggak apa-apa. Mas Luis masih meeting ya tadi. Oke, jadi kalau menurut ya, menurut apa bahasa sendiri gitu ya maksudnya data mining itu kalau kita nangkepnya kalau saya nangkepnya gitu ya menurut bahasa saya sendiri gitu ya jadi data mining ini ya kita mengumpulkan data gitu ya data dikumpulin terus diproses gitu ya diolah gitu ya untuk mendapatkan insight gitu untuk mendapatkan value gitu nilai yang berharga gitu. Terus menghasilkan pengetahuan gitu. Knowledge ya. Itu seperti itu. Nah, itu data mining gitu ya. Jadi apa namanya? Ada tahapan-tahapannya ya data mining itu. Bukan hanya ngumpulin data gitu. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas itu apa itu data gitu ya. Apa sih itu informasi, apa sih itu pengetahuan. Jadi kalau misalnya data mining kan udah pasti dari sini ya. Tidak jauh dari data, informasi, pengetahuan. Nah, ada yang tahu nggak nih teman-teman? Itu apa? Perbedaannya apa? Data, informasi, pengetahuan. Ada yang tahu? Kira-kira? Enggak ya, karena sambil kerja sih ya susah ya. Jadi saya tanya-tanya juga kurang ini ya. Ya kalau menurut saya gitu ya, nanti ada teorinya ada setelah ini. Tapi kalau misalnya kita biar mudah memahaminya gitu ya. Kalau menurut saya itu data itu apa ya dia itu belum diproses gitu. Jadi misalnya kita punya data nih. Misalnya kita punya data mahasiswa ya, teman-teman ya. Kita punya data mahasiswa. Udah data mahasiswa aja gitu. NIM, nama, tempat lahir gitu ya. Tanggal lahir gitu ya, jurusan gitu. Nah, udah tuh. Itu tuh data tuh. Ya. Jelas ya itu data, data mahasiswa. Nah, udah itu data tuh karena belum di proses selanjutnya gitu ya. Nah, itu data. Kemudian kalau informasi, nah itu baru data ya yang sudah di proses gitu, yang sudah di olah gitu ya. Misalnya informasi ini dari data mahasiswa ini misalnya mahasiswa jurusan sistem informasi berjumlah 30 orang. Nah, itu kan informasi ya. Nah, itu pun ada pengolahan tuh. Jadi dia harus menghitung jumlah mahasiswa dengan difilter lah ya. Menjumlah data mahasiswa
berdasarkan jurusan gitu ya. Nah, itu informasi. Kalau pengetahuan apa gitu ya? Kalau pengetahuan itu bersumber dari informasi ya. Bersumber dari informasi tersebut, setelah itu kita apa namanya? Mendapatkan hasilnya gitu, mendapatkan pengetahuannya yang bisa dijadikan pengambilan keputusan. Misalnya tadi kan sudah ada ya ada informasinya bahwa mahasiswa jurusan sistem informasi itu berjumlah 50 orang misalnya. Nah, itu bisa bisa jadi nanti bagaimana nih caranya biar tahun depan tuh meningkat misalnya gitu ya. Gitu. Jadi nanti nanti ke depannya nanti akan ada pengambilan keputusan itu ya, itu pengetahuan. Nah, kalau secara teorinya gitu ya. Nah, ini data didefinisikan sebagai simbol yang memperlihatkan properti dari objek ya. Objek ya, tadi kalau data mahasiswa berarti objeknya mahasiswa gitu ya. Kemudian kejadian dan kondisi tertentu. Misalnya kejadian kecelakaan misalnya gitu ya. Berarti di situ nanti ada data berapa orang yang terluka dan berapa orang yang meninggal gitu ya. Nah, itu data. Kemudian data sendiri merupakan produk dari pengamatan yang sudah dilakukan. Ya, data yang tidak diproses tidak memiliki arti dan hanya menunjukkan keberadaannya sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Di sini data yang tidak diproses gitu ya, jadi tidak diolah gitu. Jadi tidak memiliki arti dan hanya menunjukkan keberadaan. Itu ya, itu data. Jadi belum diapa-apain lah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya informasi, information. Bentar. Kemudian selanjutnya itu informasi. Informasi merupakan bagian yang lebih lengkap daripada data yang dilengkapi dengan deskripsi. Selain itu, informasi juga merupakan data yang sudah disempurnakan dengan konteks, tujuan, analisis, dan metode analisis. Gitu ya. Jadi kalau informasi ini memang sudah hasil dari proses ya teman-teman gitu. Ya, memang kalau misalnya mau lebih kompleks lagi informasi itu ya ada analisisnya gitu ya, ada apa namanya, ada diagramnya gitu ya. Nah, itu informasi gitu ya. Misalnya diagram batangnya atau visualisasi lah gitu ya sebutannya kalau di sini. Itu ya. Itu informasi. Kemudian pengetahuan, knowledge ya. Pengetahuan muncul dari informasi yang telah diakumulasi dari waktu ke waktu. Nah, ini himpunan berarti ya, atau apa namanya, histori ya. Pengetahuan juga merupakan hal yang memungkinkan terjadinya transformasi dari informasi menjadi instruksi gitu. Jadi bisa jadi dari informasi tersebut bisa jadi instruksi ya, atau perintah gitu. Misalnya tadi dari jumlah mahasiswa yang jurusan SI gitu ya 50, bisa jadi itu menjadikan instruksi bagaimana kita untuk meningkatkan itu gitu. Tingkatkan tingkatkan lagi lah gitu misalnya gitu ya. Jangan sampai 50 gitu ya. Gitu. Itu bisa jadi instruksi. Hal ini dapat diperoleh dengan transfer dari orang lain yang memilikinya atau instruksi dari orang lain. Selain itu, pengetahuan atau knowledge juga didefinisikan sebagai koleksi informasi yang dapat berguna. Gitu ya. Jadi kalau apa namanya? Pengetahuan itu koleksi dari informasi. Jadi di apa namanya? Dikumpulkan informasi tersebut gitu menjadi pengetahuan. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya
sudah dapat informasi, nah itu dikumpulin informasi tersebut gitu ya. Jadi akan menjadi pengetahuan gitu ya, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman. Ada pertanyaan? Aman ya, masih ya? Aman ya? Aman. Aman aja lah. Nah, ini strukturnya gitu ya. Misalkan ini ada objek customer gitu ya. Kemudian transaksinya ini penjualan misalnya. Kemudian ada atribut ya. Atribut ini ya yang dimiliki si objek gitu ya. Misalnya di sini kita buat objeknya customer gitu ya. Nah, di dalam objek customer ini ada atribut ID customer, nama customer, alamat customer gitu ya. Kalau di Excel sih itu nama kolom gitu ya, atau di kalau di database itu nama nama field ya, gitu. Yang customernya nama tabel gitu ya, gitu. Kemudian atribut ini terbagi menjadi dua, ada kategoris, ada numerik gitu ya. Bentar ya, istri saya telepon. Ya, mohon maaf teman-teman ya, terganggu. Ya, jadi itu ya, ada kategoris, ada numerik ya. Nah, kalau kategoris ini kualitatif teman-teman ya. Jadi kalau misalnya perbandingan gitu ya, kategoris ini ada misalnya kategori gemuk, kategori kurus misalnya gitu ya. Nah, itu kualitatif gitu ya. Kemudian tinggi dengan pendek gitu ya. Nah, itu kategori ya. Kemudian kalau numerik itu kuantitatif ya. Kuantitatif ini misalnya dalam bentuk persentase teman-teman. Jadi bisa misalnya kemacetan di Kota Tangerang Selatan ini 70% misalnya tingkat kemacetannya misalnya seperti itu ya. Eh, suara saya jelas nggak nih, teman-teman? Halo, suara saya jelas nggak, teman-teman? Mas Arya, suara saya jelas nggak, Mas? Jelas, Pak. Oke. Okay. Ya, Mas Abi. Ya, gak apa-apa. Ya, gitu ya. Jadi, ada kategoris, ada numerik. Kemudian di kategoris ini ada nominal, ada ordinal. Gitu ya. Nanti ini di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan. Kemudian yang numerik juga ada interval dan rasio. Gitu ya. Kemudian selanjutnya nah di sini ada atribut diskrit ya dan atribut kontinu.
atribut diskrit ini hanya memiliki seperangkat nilai yang terbatas atau terhitung tak terbatas. Jadi kalau misalnya contohnya kode pos ya. Jadi misalnya nilainya itu sudah dibatasi misalnya di kode pos ini gitu ya. Terus hitungan atau kumpulan kata dalam kumpulan dokumen. Kemudian sering diwakili sebagai variabel integer ya. Integer tahu ya teman-teman ya. Integer itu apa? Number ya, nggak ada teks ya, itu integer ya. Dan catatan di sini ada atribut biner adalah kasus khusus atribut diskrit. Ya, jadi Pak, kalau yang atribut biner, nah itu kasus khusus untuk atribut diskrit ya. Bilangan biner ya. Kemudian atribut continue. Nah, ini memiliki bilangan real ya sebagai nilai atribut. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini contohnya suhu. Suhu itu kan udah pasti real ya, ada 20 derajat misalnya atau tingginya itu berapa sentimeter misalnya 100 sentimeter gitu tingginya gitu ya. Beratnya misalnya 50 kilogram gitu. Nah, itu kan bilangan real ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian praktis. Nilai sebenarnya hanya bisa diukur dan diwakili dengan menggunakan jumlah digit yang terbatas, gitu ya. Nah, itu atribut kontinu. Kemudian atribut kontinu biasanya diwakili sebagai variabel floating pointnya, gitu ya. Nah, terus di sini ada tiga jenis dataset berdasarkan golongannya. Gitu ya. Nah, di sini ada record ya. Kemudian ada order data, ada grab ya. Di sini kalau record di sini ada matrik data, ada data transaksi, ada data dokumen gitu ya. Jadi kalau data transaksi itu kan banyak tuh. Mulai dari tanggalnya gitu ya. Per tanggal gitu ya, per hari gitu ya. Nah, itu data-data transaksi. Gitu ya. Ini itu record ya. Atau misalnya kalau di Excel itu seperti ini. Nah, kalau di Excel ini record itu ini ya. Satu, dua, ini record ya. Jadi ada dua record gitu ya. Nah, ini kalau yang ID customer, nama customer ini atribut nih namanya. Kelihatan ya teman-teman ya? Ya, ini seperti ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, jadi kalau kalau kita mah nama nama kolom gitu ya. Nah, itu atribut. Pasti jago-jago lah teman-teman di sini mah ya sudah pada apa namanya sudah di dunia kerja gitu ya, malah lebih ngerti teman-teman kayak daripada saya gitu ya teman-teman. Jadi itu record, kemudian ada order data gitu ya, ada data spasial, temporal, ada sekuensial, ada urutan genetik gitu ya. Dan yang grab ini dari www ya, World Wide Web ya, ada struktur molekul gitu. Kalau ini datasetnya berbeda sendiri gitu ya kalau grab. Kemudian kita lanjut ke data transaksi ya. Contohnya ini data transaksi. Jadi setiap record atau transaksi melibatkan satu set item yang biasanya menyertakan nomor identitas transaksi. Nah, yang ini ya, nomor identitas apa transaksi itu ini ya, TID, mungkin disingkat transaction ID mungkin ya. Atau ID atau identitas transaksi gitu ya. Kemudian ada item atributnya.
Nah, misalnya kumpulan produk yang dibeli oleh seorang customer selama 1 kali belanja dan dikategorikan 1 kali transaksi atau disebut juga dengan market basket gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Satu ini dianggap satu record gitu ya. Oke. Aman lah pasti sampai sini aman. Nah, ini data temporal nih. Kalau ini data temporal, ini data yang objeknya memiliki atribut yang mewakili pengukuran yang diambil dari waktu ke waktu. Jadi dia history ya, misalnya kalau di sini contohnya dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, itu data temporal, tempo gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada pengukuran waktu ke waktu gitu. History. Cara ininya history ya. Data per tahun misalnya gitu ya. Nah, misalnya kumpulan data keuangan adalah deret waktu yang memberi harga harian berbagai saham. Nah, misalnya dari saham juga bisa gitu ya. Misalnya harga saham hari ini sekian, besok udah beda lagi. Bahkan kalau saham itu bisa berubah per detik gitu ya. Bisa jadi berubah per detik harganya. Gitu. Nah, seri waktu adalah urutan pengukuran beberapa atribut gitu ya. Jadi bisa apa? Bisa per tahun atau bisa per detik tadi ya, bisa per jam gitu ya. Nah, itu pengukuran dari beberapa atributnya gitu. Jadi bisa difilter gitu ya, ya. Misalnya harga saham atau curah hujan diambil pada biasanya reguler pada waktunya. Gitu ya. Atau kalau misalnya curah hujan diambil per berapa hari gitu ya. Gitu ya. Kemudian harga saham juga sama seperti itu. Oke, itu data temporal. Selanjutnya, nah ini perbandingan ya. Perbandingan antara kita tuh lagi melakukan data mining gak sih gitu ya. Nah ini, kalau pencarian informasi tertentu di internet, gitu ya, kita hanya browsing nih. Misalnya saya mencari harga motor misalnya, harga motor NMAX. Ya udah tuh, cari aja gitu, cari informasi aja. Nah itu bukan data mining ya. Tapi kalau misalnya sudah pengelompokan informasi yang mirip dalam konteks tertentu pada pencarian. Misalnya tadi ya saya nyari harga NMAX ya, harga motor NMAX tahun 2007 misalnya. Nah, udah tuh. Saya catat ya informasi tersebut, saya masukkan ke dalam Excel misalnya. Kemudian saya cari lagi pembandingnya tahun 2008, 2009, 2010 seperti itu ya. Nah, itu masuk ke dalam masih masuk ke dalam proses data mining, pengelompokan informasinya ya. Seperti itu. Kemudian, pencarian data medis untuk menganalisis catatan penyakit pasien. Ini juga sama gitu, hanya sekedar nyari ya data medis untuk menganalisis catatan penyakit pasien. Hanya cari aja gitu. Tapi dia enggak masukkan atau enggak diinput ke dalam komputer gitu ya. Nah, itu bukan data mining. Nah, kalau data mining itu peneliti medis mencari cara pengelompokan data penyakit pasien berdasarkan data diagnosis, umur, dan alamat. Nah, lagi-lagi berarti si peneliti ini harus mengumpulkan data. Datanya data diagnosis, umur, alamat gitu ya. Nah, itu jadi ada action. Ada caranya gitu ya,
untuk setelah data dikumpulkan gitu ya, dikelompokkan gitu. Itu termasuk data mining gitu ya. Kemudian pembuatan laporan tahunan penjualan perusahaan itu bukan termasuk data mining ya. Kalau pembuatan laporan tahunan. Tapi kalau pemanfaatan data penjualan perusahaan untuk mendapatkan pola prediksi stok yang sebaiknya disediakan pada tahun berikutnya, itu baru dikatakan data mining. Jadi misalnya kalau Mas Handoko ini bikin laporan tahunan penjualan gitu ya. Bikin aja pembuatan laporan tahunan penjualan gitu. Tapi tidak dianalisis gitu ya. Jadi tidak di apa namanya? Tidak dilakukan data mining gitu. Jadi harusnya di apa data set tersebut diolah gitu ya. Misalnya laporan tahunan penjualannya ini seperti apa penjualannya naik atau turun misalnya gitu ya. Terus kira-kira apa namanya bisa nggak kita prediksi untuk stoknya tahun depan berapa gitu ya. Jadi ada analisanya. Gitu. Nah itu data mining teman-temannya. Kan kalau di sini kalau dari bahasa juga main gitu ya. Jadi berpikir lah gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian hubungan data mining dengan bidang ilmu lain. Nah, di sini ada kesamaan bidang data mining dengan bidang statistik ya. Teman-teman. Di sini bisa kita lihat dari gambar gitu ya, statistik data mining itu menggunakan teknologi database, parallel computing, distributed computing gitu ya. Nah, ini penyimpelan atau sampel ya, penyimpelan itu di sini sampling ya, estimasi gitu, terus kemudian hipotesis. Jadi ada analisa, hasil analisa sementara ya, hipotesis gitu ya. Kemudian kalau yang data mining AI, machine learning, nah itu bisa dikatakan data mining juga. Jadi bisa masuk ke dalam data mining karena memang machine learning itu termasuk juga ke dalam data mining itu ya. Nah, ini hubungan data mining dengan bidang ilmu lain. Bidang lain yang mempengaruhi data mining adalah bidang basis data. Nah, itu teknologi database ya, teman-teman. Misalkan mendukung penyediaan penyimpanan yang efisien, pengindeksan. Indeksan ini sama ya, jadi dari database itu kan suka ada indeksnya gitu ya. Terus di kita juga ada nih di Python gitu, di data mining juga ada indeksnya. Dan ada pemrosesan query. Nah ini pasti ya, di dalam data mining pasti ada query-nya untuk memfilternya. Dan paralel computing. Nah ini sering digunakan untuk memberikan kinerja yang tinggi untuk ukuran set data yang besar. Dan ada distribute computing digunakan untuk menangani masalah ketika data tidak dapat disimpan di satu tempat. Itu ya. Jadi bisa jadi distribute computing juga gitu. Bisa digunakan gitu ya teknologi itu untuk data mining. Oke. Kemudian di sini ada KDD ya. Ada knowledge discovery from data. Gitu ya. Karena memang kata lain dari data mining juga ini gitu ya KDD. Dan memang sudah pasti dari data-data sebelumnya ya teman-teman kita harus harus apa harus tahu gitu bahwa data itu data-data yang lama itu pun masih berharga untuk dilakukan untuk dicari pengetahuannya. Nah, ini di sini ada KDD. Nah, ini elemen utama dalam proses knowledge discovery. Pengetahuan dari data sebelumnya gitu ya. Nah, ini elemen utamanya ada data cleaning ya, database gitu ya. Dari database ya. Terus data cleaning, ada data integration.
database, ada data warehouse. Jadi si database ini nih, sebelum dilakukan data mining ini harus di cleaning dulu ya, cleaning bisa diintegrasi gitu ya. Ini pasti cleaning, kemudian disimpan di dalam apa, penyimpanan misalnya di data warehouse ya. Dan ada task relevan data. Nah, disinilah proyek data mining dijalankan. Jadi mau pakai algoritma apa, mau pakai model apa, nah itu di sini di data mining. Nanti di dalam data mining ini bisa selection fitur gitu ya. Jadi mau pakai, mau yang diambil fitur apa gitu ya. Nah itu sesuai dengan hasil evaluasinya nanti. Jadi kita uji coba nih. Setelah data mining sudah dapat modelnya, algoritmanya sudah dapat, misalnya pakai naive Bayes, modelnya pakai model complement NP misalnya. Nah itu kita lihat evaluasi, pattern evaluasi di sini. Berapa persen sih akurasinya misalnya gitu ya. F1 skornya berapa gitu ya. Apalagi ya. Nanti misalnya didapatkan 95% misalnya gitu. Nah, inilah bisa menjadi knowledge gitu ya. Bahwasanya dataset yang kita gunakan misalnya itu menghasilkan akurasi 95% menggunakan algoritma naive bias gitu ya, model complement NP misal. Nah itu kan knowledge, itu sudah pengetahuan. Nah itu kuncinya, itu goalsnya ya teman-teman di dalam data mining. Bukan hanya bukan hanya kita mengolah data gitu ya, kemudian visualisasi gitu ya, menjadi apa namanya grafik. Nah tetapi di dalam itu ada harus ada knowledge-nya, harus ada pengetahuannya. Pakai harus harus ada algoritma atau model apa yang digunakan. Gitu ya, teman-teman. Makanya nanti kita coba nanti kita akan coba text mining ya, atau ya text mining ya, karena saya memang di text mining ya, kalau untuk data mining. Data mining saya pernah nyobanya di text mining, klasifikasi ya terutama. Itu nanti kita coba gitu ya, kita coba praktekkan. Kemudian di sini ada proses dalam KDD ya. Ini tadi ya ada pembersihan data gitu ya, menghilangkan noise ya. Noise itu yang tidak berguna lah gitu ya, dan data yang tidak konsisten. Kalau tidak konsisten ini misalnya di data setnya itu misalnya penulisan 3 itu bisa huruf bisa angka, nah itu kan tidak konsisten gitu ya teman-teman. Jadi itu harus dibersihkan dulu. Kemudian ada pengintegrasian data gitu ya, data digabungkan dari berbagai sumber. Jadi misalnya tadi yang data mahasiswa gitu ya, kemudian ada lagi dari luar itu data kelulusan misalnya. Gitu, itu bisa digabungkan gitu ya. Dan ada seleksi data, data yang relevan dengan proses analisis diambil dari basis data. Nah, ini harus di apa dianalisis juga gitu ya. Mana yang harus diambil gitu ya datanya. Kemudian ada transformasi data. Data ditransformasikan atau digabungkan ke dalam bentuk yang sesuai untuk di-mine dengan cara dilakukan peringkasan atau operasi agregat. Itu ya, jadi bisa juga ditransformasi. Misalnya dari float ke integer ya, atau dari teks ya. Yang kalau saya punya itu klasifikasi itu si kelasnya itu tadinya teks kita rubah menjadi numerik. Kemudian data mining merupakan proses yang penting dalam KDD. Nah, ini yang paling penting.
di mana metode-metode cerdas diaplikasikan untuk mengekstrak pola-pola data. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, di sini bisa pakai algoritma apa, model apa gitu ya. Kemudian ada evaluasi pola. Nah, di sini untuk mengidentifikasi pola-pola yang menarik yang merepresentasikan pengetahuan berdasarkan suatu kemenarikan. Ya, kalau ini evaluasinya bisa bisa dalam bentuk apapun gitu ya. Bisa jadi grafik misalnya gitu ya, atau apa gitu ya. Biasanya sih presentasi ya, persentase berapa persen akurasinya. Kemudian persentase pengetahuan merepresentasikan pengetahuan yang telah digali kepada pengguna. Jadi mungkin bisa dibuat deskriptif ya, setelah hasil hasil evaluasi ini dihasilkan akurasi sekian misalnya seperti itu. Nah, ini adalah proses dalam KDD ya. Nah, ini juga sama gitu ya, hampir sama gitu. Nah, ini lebih jelasnya gitu ya, dari himpunan data itu kita bisa data cleaning, integration, reduction gitu ya, data preprocessingnya. Kemudian di data miningnya ini bisa memilih gitu ya, mau prediksi, mau klasifikasi, mau clustering gitu ya, mau estimasi gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada pengetahuan yang ini model, pola, rumusnya gitu ya. Nah, ini yang apa yang diambil. Nah, kemudian evaluasi baru nih dari sini akurasi AUK-nya berapa, rasionya berapa. Seperti itu, teman-teman. Memang kalau misalnya secara teori apa ya, masih bingung ya, tapi nanti ketika ketika praktek kita tahu gitu ya. Oh iya, seperti ini. Oh iya. Nanti kita praktekkan nanti teks mining aja. Nah, ini sama, hampir sama dengan yang tadi gitu ya. Ini dari data sort gitu ya. Kemudian ke data preprocessing, kemudian data exploration, data mining ini sama ya. Bedanya di sini ada pengambilan keputusan decision making. Jadi ini bisa untuk bisnis, teman-teman ya. Jadi memang sudah banyak yang menggunakan data mining ini ya, perusahaan banyak menggunakan ini. Seperti itu ya. Jadi bisa dimulai dari database itu bisa menjadi sebuah pengambilan keputusan. Nah, ini juga pekerjaan dalam data mining. Jadi ada predictive modeling, ada asosiasi, ada anomali, ada cluster gitu. Jadi kalau clustering ya berarti berdasarkan kelas dia ya. Terus anomali itu yang berarti yang tidak seperti biasanya gitu ya. Atau yang berbeda gitu ya. Kalau di prediktif ya, prediksi apa hujan atau di sini prediksi, kalau di sini prediksi apa nih, ular termasuk ke dalam kelas apa. Kalau clustering, kalau ini berarti bisa bisa juga sih prediktif, prediksi dia masuk ke kelas apa gitu. Nanti itu ya, dan association analysis gitu. Nah, ini lebih ke gambar ya, teman-teman. Jadi misalnya rambutnya atau apanya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tugas-tugas dalam data mining, itu metode prediksi. Ada menggunakan beberapa variabel ya, atribut untuk memprediksi nilai yang tidak diketahui atau nilai yang akan datang dari variabel. Ya, kalau prediksi itu misalnya prediksi curah hujan ya, atau prediksi saham, harga saham. Atau metode deskripsi. Nah, di sini ada menemukan pola-pola, korelasi, tren, klasifikasi, clustering, di sini juga ya, anomali, yang mereka sebutkan dalam data. Seperti itu ya. Jadi bisa prediksi, bisa deskripsi. Seperti itu, teman-teman. Sudah sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman?
Nggak ada ya, udah ngantuk, jangan-jangan tidur juga. Masih aman gak nih? Teman-teman masih Aman, aman gak? Pak. Aman ya, jadi emang kalau puasa bukan ngantuk mulu. Gitu ya, kalau ini Anacondanya sudah pada install belum? Install Anaconda atau apa? Atau mau pakai Google Colab? Maaf Pak, habis reconnect Pak saya Pak. Gimana Pak? Ya, apa? Sudah install Anaconda atau belum? Kalau belum juga, Belum sih Pak saya Pak. kalau belum sih nggak apa-apa. Maksudnya mau pakai Google Colab atau mau pakai apa? Silahkan ya, teman-teman mau pakai apa? Kalau misalnya, oh laptopnya nggak kuat Pak, ini Anaconda berat gitu atau apa? Ya, silahkan ya. Kalau memang mau pakai Google Colab juga nggak masalah. Nanti kita prakteknya Google Colab, ya apa? Python ya, Jupyter Notebook. Kalau saya, kalau Boleh su, Pak ya, gimana? yang ringan-ringan aja sih Pak Google Colab kalau gitu Pak. Ya, silahkan. Tapi kalau saya pakai Jupyter ya, gak apa-apa. Nanti bisa kok pakai pakai apa? Pakai Colab pun nggak masalah. Sudah pernah coba belum? Ada yang sudah pernah coba belum? Belum pernah sih Pak, jujur sama sekali. Belum pernah sama sekali. Ini Iya, Pak. kalau kalau memang lagi pada buka sih gitu ya. Coba aja ini dulu nih, print hello world gitu. Atau spam moon gitu ya. Dengan dua. Gitu ya. Ini print, dia perintahnya print gitu. Kalau misalnya mau menampilkan. Kalau gitu biasanya kan echo ya. Gitu ya. Ini pakai print. Kalau misalnya mau dipraktekin silahkan di rumah coba pakai Google Colab gitu ya. Atau mau pakai Anaconda gitu ya. Juga silahkan. Nah, ini dia perintahnya seperti ini. Ini dasarnya gitu ya. Ini, nah, kalau ke bawahnya banyak nanti. Dia juga bisa ngitung min, median, modus gitu ya. Ini bisa juga. Itu bisa online, Pak. Bisa di Google Colab, mah. Pakai Google Colab. Kalau Jupyter Notebook nggak harus online. Kalau pakai Jupyter Notebook itu nggak harus online. Tapi kalau Google Colab ya harus online. Maksudnya online tuh online gimana ya, Mas Arya? Itu bisa online, Pak. Ya, maksudnya online gitu kan, maksudnya bisa diakses. Ya, kalau Google Colab bisa. Google Colab memang harus online. Nah, di sini juga untuk penelitian enak loh. Saya tesis juga pakai ini, tesis saya. Tesis saya tentang text mining, tentang pengaduan masyarakat, klasifikasi. Klasifikasi pengaduan masyarakat. Enak tuh, nanti bandingin algoritma mana yang akurasinya tinggi. Tuh, itu tesis saya dengan text mining. Jadi makanya nanti kita coba text mining. Ya. Oke, sampai di sini. Udah dipraktekin belum nih? Ya udahlah. Nanti aja. Belum sih, Pak. Saya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Karena lagi kerja. Gitu ya. Jadi yang jelas mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti tentang data mining itu apa. Gitu ya. Terus prosesnya itu seperti apa. Gitu ya. Jadi perbedaan data mining sama yang bukan data mining juga tahu lah teman-teman. Saya harapkan sih seperti itu. Gitu ya.
nanti kita akan banyak praktek juga gitu, tapi disisipin teori juga teman-teman, karena materinya banyak juga gitu ya, harus praktek juga gitu. Oke, kalau tadi pas kelas saya bilang biar nggak ngantuk, ayo praktek aja gitu. Karena emang ngantuk, ngantuk banget gitu dengerin itu, ngantuk banget gitu ya teman-teman. Ya, kalau yang udah kerja mungkin bisa lah praktek-praktek sendiri. Ya, gampang lah ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Eh, tadi belum diabsen tuh. Lu kemarin tuh. Oke, sampai di sini. Pertanyaan? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan mudah-mudahan minggu besok kita bisa bertemu kembali gitu ya. Jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak. Silakan, Pak. Jin.